Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media. Pada kesempatan hari ini, kami akan melakukan press conference dengan Direktur Penyidikan sesuai janji kami. Hari ini kita telah melakukan suatu pemeriksaan terkait dengan perkara BTS. Kita melakukan 7 pemeriksaan orang. Satu orang kita tetapkan jadi tersangka dan sudah dilakukan penahanan tadi, saudara-saudara sekalian melihatnya. Yang 6 orang masih dalam proses pemeriksaan hari ini. Untuk lebih lengkapnya nanti Pak Girdik menyampaikan, dan nanti penutupnya juga saya akan menyampaikan hal-hal yang penting terkait dengan perkembangan BTS 4G. Silakan Pak Girdik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan media. Pada hari ini kami dari Direktorat Penyidikan Kejaksaan Agung telah melakukan pemanggilan kembali saudara JP selaku saksi untuk yang 3 kali. Adapun pemeriksaan kali ini tentunya dalam rangka pendalaman terhadap pemeriksaan-pemeriksaan 2 yang terdahulu. Berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari ini, setelah kami evaluasi, kami simpulkan telah terdapat cukup bukti bahwa yang bersangkutan diduga terlibat dalam peristiwa tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Tentunya selaku pengguna anggaran dan selaku menteri. Atas hasil pemeriksaan tersebut, sehingga tim penyidik pada hari ini telah meningkatkan status yang bersangkutan setelah dari saksi menjadi tersangka. Dan selanjutnya terhadap yang bersangkutan kita lakukan tindakan penahanan untuk 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Selanjutnya, setelah kami lakukan pemeriksaan, kami pada saat ini juga sedang melakukan penggeledahan di rumah kediaman yang bersangkutan, di rumah dinas Menteri Kominfo dan di kantor Kominfo. Selain itu, hasil dari pemeriksaan ini tentunya akan kita ikuti lagi pemeriksaan-pemeriksaan pendalaman lebih lanjut untuk melihat apakah perkara ini masih bisa kita kembangkan atau tidak. Mungkin untuk sementara demikian. Terima kasih. Tadi udah, Bang. Terima kasih. Ada tambahan sesuai dengan hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang telah kami sampaikan beberapa hari terdahulu. Kasus ini telah menimbulkan kerugian negara sebesar 8 triliun 32 miliar rupiah. Ya. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Kapolres.